Oke, teman-teman, kita sudah sampai ya di pasar terbesar di Karisidenan Surakarta ya. Pasar Depok Solo ya. Di sini banyak ya teman-teman kicomania. Banyak yang berburu burung-burung ya. Biasanya ada yang dari luar kota juga ya, teman-teman. Yang dari luar kota banyak ya yang mampir ke pasar Depok Solo ya. Untuk pasar Depok sendiri banyak ya untuk jenis burung dan macam-macam ya. Ada hewan peliharaan juga ya, teman-teman. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Kita masuk ke areanya ya. Di sini banyak ya burung anggungan ya, teman-teman. Ada perkutut, ada puter ya kalau disebut. Masuk ya, Dok. Banyak putihnya. Putihnya banyak nih. Selain burung di sini juga banyak hewan peliharaan ya, teman-teman. Ada kucing, ada kelinci ya. Burung kecil-kecil banyak ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai ya di kios burung khusus kenari ya teman-teman, yaitu di lot nomor 26 ya. Oke teman-teman, kita langsung tanya-tanya harga ya. Untuk bulan 10 tahun 2021 ya teman-teman, banyak yang sudah datang ya, khususnya untuk kenari YS dan Scott Panci ya teman-teman. Mutek. Nah. Ini ring 20 ya Om ya. Ring 20. Ini red intensif. Red intensif ring 20. Mau cek yang gacor? Yang mana Om? Belum. Oh. Sudah gacor ya. Buat teman-teman yang mungkin dari luar kota ya, bisa mampir ya ke kiosnya Om Herul ya. Kios nomor 27 ya. Khusus untuk burung-burung kenari ya. Oh, yang di dalam. Kenari postur YS. Ring TKF ya Om ya. Ring TKF 2000. Di sini rata-rata burungnya impor semua ya teman-teman. Ada YS, ada kenari frill ya. Untuk harga betina berapa Om? Kisaran 2,5. Harga betina 2,5 ya Om ya? Ya, ya nego. Ini rata-rata ring 20 semua ya Om? Iya.
Ring 20 PKF. Postur mantap nih. Untuk breeding bagus ini, isiannya sudah mapan ya. Karena ring 20 berarti sudah 1 tahunan ya, lebih ya mungkin ya. Untuk betinanya ya. Nih yang atas betina apa? Jantan loh. Yang dua. Oh, betina. Betina postur mantap nih. Dua setengah bisa nego. Oke, Om Heru, terima kasih sebelumnya sudah diizinin ya untuk melihat-lihat ini koleksinya ya. Lain waktu kita mampir lagi ya Om ya. Cun ya Om ya. Buat teman-teman yang mau ke pasar Depok dulu, teman-teman bisa mampir juga ya ke tempatnya Mas Heru tadi ya, itu burung kenari ya teman-teman. Anggungan dok, anggungan lo kasih dok, burung anggungan. Murai. Burung lovebird juga banyak ya teman-teman. Untuk sekedar info ya teman-teman, untuk gantangan khususnya burung lovebird ya, untuk pertama kali diadakan di Indonesia, paling pertama kali di sini ya teman-teman, di gantangan Depok Papat Surakarta ini ya teman-teman, tempatnya di sebelah baratnya ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah timur ya teman-teman. Di sini juga masih banyak burung-burung kecil ya, banyak burung-burung ocehan dan ada kenari ya teman-teman. Kenari, burung-burung kecil ya. Untuk di sini banyak ya macam-macam kandang juga ya teman-teman, untuk lovebird, untuk burung-burung kecil ya. Ulang ya. Untuk aksesoris juga banyak ya di sini ya teman-teman. Khusus untuk vitamin dan obat-obatan burung di sini juga banyak ya kiosnya ya teman-teman. Burung lovebird. Ya. Di sini kios aksesoris dan obat-obatan ya teman-teman. Banyak aksesoris untuk cangkar burung-burung ya. Oke teman-teman, semoga menghibur dan menambah pengalaman ya untuk review harga burung kenari di pasar Depok Surakarta ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenari mania.